Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan taqabbal. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menetapkan nikmat iman di dalam jiwa kita hingga di pagi yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang kita berharap ini menjadi salah satu bagian daripada upaya kita untuk bisa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya man salaka tariqan, siapa yang kemudian menempuh satu jalan dalam rangka untuk kemudian mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka dengan upayanya itu Allah akan mudahkan dirinya ke dalam masuk ke dalam jannah. Maka jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, jannah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, jannah yang kemudian memang Allah sediakan hanya khusus bagi mereka yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang dia bukan hanya angan-angan semata, namun kemudian perlu adanya upaya. Upaya yang kemudian kita lakukan adalah upaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, ketika itu tidak mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak akan mampu mendekatkan diri kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah salat subuh yang semoga diridho Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kajian kita fikih sirah, pembahasan mencari hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam proses hijrahnya ini bukan menjadi sesuatu yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bagi para sahabat yang lain. Namun di balik setiap kesulitan yang kemudian dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya terdapat pelajaran hikmah berharga yang itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan umat setelahnya, ya. Bagi kehidupan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah, ya, sedikit kita kilas balik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan, "Aku sudah diperintahkan, saya sudah diperintahkan." Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi teman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya. Di tengah perjalanan, tatkala orang-orang Quraisy sudah menyadari bahwasanya mereka kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sebelumnya orang Quraisy itu sudah menempatkan orang-orang pilihannya untuk mengintai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasul juga, karena sudah diberitahu oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril, Rasul perintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk kemudian menggantikan posisinya di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang saat itu juga mengetahui bahwasanya resiko menggantikan posisi beliau di tempat tidurnya itu adalah kematian, namun berangkat dari keyakinan bahwasanya Allah akan menyelamatkannya, maka Ali radhiyallahu anhu berani ngambil resiko itu. Nah, tatkala kemudian orang-orang Quraisy menyadari bahwasanya Rasul sudah pergi, ya, maka kemudian mereka mulai menebar, ya, menyebar semua orang-orangnya untuk melakukan pengejaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian membuat sayembara akan memberikan sekian ekor unta terhadap mereka yang dapat menangkap atau mungkin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tak terkecuali ini juga kemudian berlaku kepada salah seorang yang nantinya dia akan menjadi sahabat juga, namanya Suraqah bin Malik. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah akan senantiasa menjaga nabinya. Apapun yang kemudian dilakukan Suraqah bin Malik, beliau tetap tidak mampu untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Suraqah bin Malik tersadar bahwasanya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan manusia biasa, dia terlindung. Maka kemudian Suraqah bin Malik memberikan perlindungan dan kemudian berjanji untuk tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah kemudian kondisinya normal, maka Suraqah bin Malik bertugas untuk menghalangi setiap manusia yang berupaya untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah, maka seluruh penduduk Madinah yang saat itu sudah hampir bisa dikatakan semuanya menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mereka menyambut dengan antusias kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keunikan penduduk Madinah, Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan rasa iman di dalam dada-dada mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, mereka-mereka yang menempati negeri Madinah tersebut dan telah menyatakan keimanan sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, sebelum datangnya Rasul, mereka sudah menyatakan keimanan. Bahkan kemudian disebutkan tidak ada rumah-rumah di Madinah melainkan mereka sudah menjadi seorang mukmin, kecuali Yahudi-Yahudi ya, dan orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pujian terhadap orang-orang Anshar lantaran pengorbanan yang kemudian mereka berikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang kemudian bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis kemudian menyebutkan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa terbesar dalam perjalanan sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu peristiwa hijrah ini dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu sebagai titik awal dari apa? Dari tahun hijriyah. Dalam peristiwa penetapan tahun hijriyah, kita tahu beberapa sahabat juga kemudian banyak mengusulkan. Ada yang kemudian mengusulkan dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang kemudian mengusulkan dari diangkatnya Nabi sebagai Rasul ya, ya biksah itu ya di usia 40 tahun. Namun kemudian ya Allah yang menggerakkan mereka semua, ditetapkan kemudian hijriyah menjadi tonggak awal dari penetapan tahun-tahun Islam. Kenapa? Karena ini menjadi batu loncatan pertama pada perubahan besar sebuah peradaban. Hijriah, hijrah, perjalanan hijrah ini menjadi gambaran perubahan, perubahan totalitas dalam apa namanya, dalam percaturan dunia lah. Karena berangkat dari inilah kemudian kondisi kaum muslim itu mengalami perubahan. Dan kita sudah pernah bahas di antara wacana perbedaan, perbedaan yang mencolok antara surat ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang umumnya perkara-perkara akhirat, penguatan-penguatan akidah, penguatan-penguatan keyakinan. Namun ketika berbicara tentang ayat-ayat Madaniyah, maka ia berisi tentang hukum-hukum tata negara ya, hukum-hukum sosial. Yang ini menunjukkan bahwasanya ya saat itu Islam itu harus sudah memiliki politik sendiri. Para pengkaji sirah nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian di awal kenabiannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha kemudian dibawa kepada sang paman yaitu Waraqah bin Malik, kita masih ingat ya. Kemudian Khadijah mengatakan, "Nih tanya sendiri ponakanmu apa yang kemudian dialami." Maka Rasul kemudian menceritakan tentang peristiwa awal kali beliau mendapatkan wahyu. Maka Waraqah bin Malik kemudian mengatakan, "Duhai seandainya
aku menjadi seorang yang masih perkasa, masih gagah. Niscaya aku akan melindungimu tatkala kaummu mengusir. Rasulullah SAW terperanjat. Ya. Beliau yang kemudian dikenal sebagai seorang yang al-amin, seluruh bangsa Arab tahu bahwasanya beliau manusia paling amanah, paling bisa dipercaya, paling asik diajak bicara, paling enak buat tempat curhat, paling pokoknya segala-galanya lah ya. Merasa terperanjat ketika kemudian Waraqah bin Malik ya, Waraqah bin Nawfal mengatakan kamu pasti akan mengusirmu. Ya. Maka Rasul kemudian mengulang pertanyaan tuh, faktor apa? Kenapa aku harus diusir? Apakah benar aku akan diusir oleh kaummu? Maka secara penegasan Waraqah bin Nawfal mengatakan tidak ada satu manusia yang diutus membawa seperti yang kamu bawa, dia pasti bakal diusir. Ini jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wataala, ini karakter dakwah ini macam kayak ini. Dan itu gak akan bisa berubah. Karakter dakwah Islam itu macam begitu. Ketika seorang Muslim kemudian menyerahkan dirinya di jalan dakwah, ya sudah resiko itu pasti akan dia dapatkan. Tidak mungkin tidak. Itu bagian dari sunnatullahnya itu macam kayak begitu. Ya. Dan itu akan terus berlaku bagi para ulama-ulama hanif, ulama-ulama yang lurus, yang Rasul menyebutkan mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Cuma harus kita pahami ulama itu juga ada dua model ya, ulama su' sama ulama hanif masalahnya ya. Biar kata su' tapi ulama gitu ya. Nah, cuman ini yang bukan pewaris para nabi, mereka-mereka yang pewaris para nabi ya mesti akan mendapatkan sesuai yang didapatkan oleh nabi tatkala kemudian mendakwahkan Islam. Peristiwa hijrah itu sendiri dia merupakan peristiwa yang bukan sesuatu yang pada dasarnya bukan sesuatu yang diingini oleh para sahabat terdahulu. Ya. Kita juga kalau kemudian secara psikologis siapa sih di antara kita kemudian pengen ninggalin kampung halaman? Maka para sahabat juga ketika turun peristiwa hijrah itu bukan kemudian mereka merasa bergembira lantaran dianggap ini sebagai sebuah rekreasi, tidak. Ini menjadi bagian daripada perintah yang mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, mereka harus kemudian mengikuti perintah syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang tabi'in ya, saya lupa. Itu ketika kemudian ditanya oleh seseorang, wahai syekh, apakah perkara iman itu? Maka kemudian dikatakan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ditanyakan kembali, bagaimana tentang satu kaum yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya ucapan semata tanpa perbuatan? Maka beliau kemudian mengatakan di awal-awal memang seperti itu kondisinya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, maka ucapan mereka menjadi batal. Ketahuilah bahwasanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengucapkan kalimat syahadat, maka agar menyampaikan kalimat syahadat, maka Rasul kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, maka mereka semua kemudian mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Setelah Allah melihat kejujuran mereka dalam bersyahadat, Allah perintahkan mereka untuk menunaikan sholat. Maka kemudian para sahabat mereka menunaikan sholat. Yang demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan sholat, maka menjadi batal sia-sia syahadat yang mereka ucapkan. Setelah Allah kemudian mengetahui kejujuran mereka dalam syahadat dan sholat mereka, maka Allah perintahkan mereka untuk berhijrah. Maka kemudian mereka pun berhijrah. Yang demi Allah, seandainya mereka tidak mau berangkat hijrah, maka niscaya sia-sia dan batal syahadat dan sholat mereka. Setelah Allah melihat jujurnya mereka dalam syahadat, dalam sholat, dalam hijrah, Allah perintahkan mereka untuk kembali memerangi orang tuanya, memerangi kerabatnya yang masih kufur ya, jihad dalam hal ini, sehingga kemudian mereka pun melakukannya.
sampai-sampai datang salah seorang mereka ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya nenteng kepala bapaknya, wahai Rasul, ini adalah kepala gembong kekafiran. Yang demi Allah, seandainya mereka tidak mau berjihad, maka syahadat, sholat, hijrah mereka itu menjadi sia-sia. Setelah kemudian Allah melihat bahwasanya mereka telah jujur dalam syahadat, sholat, hijrah dan jihad, Allah perintahkan mereka untuk kemudian puasa. Yang seandainya mereka kalau gak mau puasa, maka ini yang empat yang sudah mereka lakukan menjadi sia-sia. Lalu turun perintah zakat, turun perintah haji, dan semua syariat-syariat Islam sudah turun dan mereka menunaikan itu semua. Di mana demi Allah, seandainya salah satu daripada syariat itu mereka enggak mau tunaikan, maka seluruh amalan-amalan yang pernah mereka lakukan ini menjadi sia-sia. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin apabila kemudian terjadi penolakan di dalam jiwanya, ini dikhawatirkan indikasi kemudian kekufuran itu akan muncul di dalam jiwanya itu akan besar. Sekalipun mungkin mereka masih mengakui kewajiban syariat tersebut, ya, cuma kalau kemudian masih malas-malasan menunaikannya, dikhawatirkan akan terjerumus kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Maka ucapan tabi'in ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iman itu komponen qaulun wa amalun, bukan hanya sekedar kita mengucapkan keimanan semata, namun juga kemudian konsekuensi daripada iman itu kita membuktikannya dalam amalan nyata. Dan masing-masing syariat itu tidak ada kemudian pilihan-pilihan mutlak, semuanya harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Jamaahnya semoga Allah Subhanahu wa taala. Perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya merupakan ataupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menyebutkan Abu Musa berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku berhijrah dari Mekah menuju negeri yang banyak pohon kurmanya. Rasul menganggap itu negeri Yamamah, ternyata adalah negeri Madinah. Artinya ini bukan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kultur bangsa Madinah itu juga punya pengaruh, ya. Artinya karakter orang-orang Madinah itu juga punya pengaruh, kenapa kemudian Allah memilih mereka menjadi penolong nabinya. Hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan oleh kaum muslimin, dan bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah ke Mekah. Tapi ia adalah satu perintah yang dibebankan berkaitan dengan akidah yang mereka yakini dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam kita mengenal iman, hijrah, jihad, ya. Iman terlebih dahulu yang ini menjadi pondasi awal agar seluruh aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita berupaya mendakwahkan Islam ini di lingkungan sekitar kita, kok sambutannya enggak sesuai dengan harapan, ya jangan maksakan diri. Bumi Allah itu sangat luas, ya. Maka Islam kemudian berikan syariat hijrah agar boleh jadi kalau memang di satu negeri itu Islam enggak bisa berkembang, boleh jadi Allah menetapkan akan berkembang di negeri yang lain. Maka jangan kemudian dimutus, pokoknya harus di sini, nggak usah pindah-pindah. Ya ini karakter dakwahnya nggak macam kayak begitu, ya. Karena yang dicari dalam Islam itu bukan hanya sekedar simpatisan, namun ya mereka-mereka yang kemudian rela untuk mengorbankan semua yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeranya para sahabat radhiyallahu anhum dalam menunaikan perintah Rasulullah SAW terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali mereka yang dikehendaki Nabi SAW untuk tinggal, atau memang tertahan, atau memiliki udzur yang lainnya, dan jumlah mereka sangat sedikit, atau yang kemudian memang masih rada berat, ya. Termasuk salah satunya dalam hal ini itu
paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau juga gak ikut hijrah, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dalam peristiwa perang Badar nanti beliau termasuk yang menjadi tawanan, ya. Di mana bergegasnya para sahabat ini mengingatkan kita untuk berupaya menunaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesegera mungkin. Dan kemudian ada warning, jangan sampai menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nur, ya, dalam surat An-Nur Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dho. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini adalah satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita diperintahkan beretika terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan ada ja'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dho. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Nabi itu seperti kalian manggil orang lain. Ya. Al-Tuhad menyebutkan ya dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Dahulu ya dari Abbas radhiyallahu anhu, dahulu kami para sahabat itu manggil Rasul dengan sebutan ya Muhammad, ya Abul Qasim. Jadi nyebut nama langsung. Maka Allah menegur itu. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Nabi sama dengan kalian manggil teman-teman kalian yang lain. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita itu cara adab dan etika kita dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum cari di dalam Al-Qur'an, ya. Antum cari di dalam Al-Qur'an seruan Allah, panggilan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Enggak akan pernah ada. Ya. Namun kepada nabi-nabi yang lain Allah enggak pernah kemudian menyebut gelar. Yang Allah sebut itu adalah namanya langsung. Allah sebut langsung Nabi Adam, Allah sebut langsung Nabi Nuh, Allah sebut langsung Nabi Ibrahim, Allah sebut langsung Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Syuaib. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Nuh, ya Ibrahim. Cuman enggak ada ya Muhammad, enggak. Yang ada adalah kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allah enggak pernah menyebut nama Muhammad langsung, yang Allah sebut gelarnya sebagai satu bentuk takzim terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengingatkan la taj'alu du'a'akum, jangan kalian kemudian jadikan panggilan kalian kepada Nabi itu sebagaimana kalian manggil teman-teman kalian. Ya. Manggil langsung nama. Ini salah satu adab etika yang kemudian Allah ajarkan kepada kita, dan ini menjadi salah satu tafsir, ya. Tafsir yang lain yang menyebutkan jangan kalian anggap, karena sini kalimatnya doa, jangan kalian menganggap atau jangan kalian memiliki anggapan doanya Nabi itu sama seperti doanya orang-orang umum. Ya, ada juga yang kemudian berpendapat demikian terkait ayat tersebut, ya. Jangan kalian menganggap doanya Nabi itu seperti doanya orang umum. Kenapa? Doanya Nabi itu pasti mustajab. Maknanya jangan sampai kemudian kalian melakukan satu perkara yang menjadikan Nabi mendoakan keburukan kepada kalian. Ini salah satu makna tafsir yang lain. Wallahu a'lam. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang mintik-mintik keluar dari majelis. Ini berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Jadi orang-orang munafik di masa Nabi itu kalau pas Nabi khutbah Jumat itu mereka panas kupingnya. Panas kupingnya, kemudian mintik-mintik keluar satu-satu, keluar gitu, ya. Nah, ini enggak punya adab sama sekali. Di antara adab ketika kemudian kita dalam mendengarkan khutbah Jumat, ya, posisi khutbah Jumat yang memegang kendali itu khatib. Ketika kemudian kita punya hajat untuk keluar, maka
Allah mengajarkan etika minta izin sama sang khatib angkat tangan. Nah, sang khatib hanya sekedar memberikan isyarat mengizinkan tanpa apa namanya audiennya jamaah salat jumatnya memberikan isyarat dengan tangan tanpa adanya ucapan ya. Khatib izin enggak perlu ya, nanti jadi sia-sia jumatannya. Sekedar memberikan isyarat dengan tangan kata pengen punya hajat entah ke belakang atau apa ya. Maka kemudian khatib cepat memberikan izin dengan anggukan kepala atau isyarat lainnya. Ini bagian daripada etika, adab yang kemudian Allah ajarkan terkait firman ini. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah tahu siapa di antara kalian yang kemudian pindik-pindik keluar dari majlis lantaran panas kupingnya mendengar petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sindiran buat orang-orang munafik ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah merasa takut, hendaklah merasa khawatir mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi. Kekhawatiran dari apa? Khawatir jangan-jangan Allah berikan satu ujian, Allah berikan satu fitnah, au yusibahum adzabun alim, Allah atau Allah berikan azab yang pedih. Auzubillah subhanallah ya. Kenapa? Karena yang namanya menyelisihi Nabi itu pasti punya konsekuensi, Pak. Ya. Konteks menyelisihi di sini baik menyelisihi disuruh langsung Nabi kemudian nolak ataupun melakukan sesuatu yang enggak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian penulis menyebutkan kenapa kemudian para sahabat radhiyallahu anhum itu langsung menunaikan perintah hijrah sekalipun mereka merasa berat ya. Khawatir, mereka betul-betul khawatir kalau kemudian kok menyelisih perintah Nabi malah efeknya parah. Nanti akan kita bahas dalam peristiwa perang Uhud di mana 50 orang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di bukit Uhud dan sudah diwanti-wanti, juga di warning keras sama Nabi, apapun yang kalian dapat di kondisi kami di bawah, baik menang ataupun kalah, jangan pernah turun. Ini dalam peristiwa perang Uhud. Apa yang terjadi? Nah, ternyata mereka tergiur dengan ghanimah, melihat wah gak mungkin nih orang-orang musyrik menang. Kenapa? Sudah pada mundur semua. Kaum muslimin di atas angin. Padahal perintah Nabi, apapun kondisi kami, menang atau kalah, jangan turun dari bukit Uhud. Nah ini lihainya setan dalam kemudian apa namanya ya, menggoda manusia, kelas sahabat saja juga enggak lepas dari godaan setan. Ya sebagian besar mereka kemudian tergoda dengan ghanimah, turun dari 50 orang itu tersisa hanya sekitar ya enggak sampai bilangan puluhan lah, di bawah 10. Masya Allah ya, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5. Padahal ini menjadi apa? Ya betul-betul menjadi benteng banget ya dari serangan balik kaum musyrikin. Dan efeknya luar biasa, Rasul harus patah gigi gerahamnya, para sahabat banyak yang kemudian terbunuh ya. Itu efek dari menyelisih perintah Rasul kayak begitu. Dalam kehidupan kita keseharian pun kalau kemudian kita peka ya, ketika kemudian kita banyak menyelisih perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak didapatkan berbagai macam ujian dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, peristiwa hijrah ini mengandung satu pembelajaran penting bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengagungan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Allah kemudian menyebutkan dirinya dalam surah At-Taubah saniyasnain idhuma fil ghar. Dua orang yang mereka berada di dalam gua. Idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha, enggak usah khawatir, enggak usah takut, Allah bersama kita. Ini ma'iyah khususnya. Ini apa namanya ma'iyatullah yang sifatnya khusus, kebersamaan Allah terhadap seorang hamba yang sifatnya khusus, di mana
Ma'iyatullah itu bukan bermakna kemudian membersamai secara fisik, tidak ya. Bukan kemudian bermakna menyatunya zat Allah dengan makhluk, enggak. Ini keliru. Cuma kemudian ya namanya orang-orang yang kemudian disesatkan oleh iblis, setan. Mereka kemudian membuat multitafsir terhadap makna-makna daripada Al-Qur'an tersebut, sehingga dianggap ini menjadi bagian ma'iyatullah itu dianggap menyatunya zat Allah bersama makhluk, atau dikenal manunggalin kaulo gusti ya. Dan ini ternyata banyak juga pengikutnya, ya, banyak juga pengikutnya. Syekh Muhyiddin Syekhzadah berkata, ini cukup menjadi bukti atas kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dibanding sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Ketika Rasulullah SAW sendiri yang memilihnya untuk dirinya pada situasi hijrah tersebut. Ibnu Taimiyah kemudian juga mengatakan, barang siapa yang mengamati atau mencermati pasti akan menemukan kelebihan-kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan terbukti memang pasca meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sosok Abu Bakar yang kemudian tampil untuk menggantikan posisi beliau. Yang demi Allah, kalau bukan Abu Bakar yang kemudian tampil sebagai khalifah, kemungkinan besar kaum muslimin betul-betul chaos. Kenapa? Masya Allah, jamaah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, itu kondisi kaum muslimin betul-betul luar biasa. Beragam ujian, beragam fitnah. Ya, maniuz zakah, mereka yang kemudian gak membayar zakat, kemudian ridah, gerakan murtad, kemudian apalagi nabi palsu ya, masya Allah. Beragam macam serangan terhadap kaum muslimin itu luar biasa. Namun sosok Abu Bakar yang kemudian Allah tetapkan mampu untuk meredam semua huru hara macam kayak begitu. Imam Al-Qurtubi, beliau kemudian juga berkata, yang disebut secara pasti dalam Al-Quran dan hadis serta ucapan para ulama dan yang wajib kita imani dengan hati dan mata hati kita adalah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, karena dialah orang yang tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisi yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya. Dia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya masih belia, ya enggak belia banget ya, 20-an ke atas ya. 20 sampai 25 tahun lah kurang lebih di usia segitu. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintai kamu melainkan orang-orang beriman dan tidak ada yang membenci kamu melainkan orang-orang munafik. Ini hampir senada dengan hadis tentang orang-orang Ansor ya. Tidak ada yang mencintai Ali kecuali orang-orang beriman dan tidak ada yang membenci Ali kecuali orang-orang munafik. Nah, terkadang hadis itu dipakai sebagai hujah oleh kalangan orang-orang Syiah. Ya. Klaim mereka mencintai Ali Ahlul Bait. Coba telisik, benar enggak mereka mencintai Ali radhiyallahu anhu? Kalau mereka betul-betul mencintai Ali, mereka mesti ngikutin Nabi, kan begitu loh, Ali ngikutin Nabi. Ya. Maka kalau kemudian antum baca sejarah pengkhianatan Syiah terhadap Ali radhiyallahu anhu, semua peristiwa-peristiwa itu ya pelopornya Syiah. Terbunuhnya Husain juga ya orang-orang Syiah yang kemudian dalangnya itu. Cuman ya ada kepentingan yang ingin mereka dapatkan. Ya, mereka kemudian mengklaim gembar-gembor sebagai pecinta Ahlul Bait, pada kenyataannya mereka lah musuh Ahlul Bait yang nomor lahirnya itu. Musuh Ahlul Bait itu. Maka jangan pernah tertipu dengan kelompok Syiah dan kemudian jangan pernah coba-coba dialog dengan mereka. Ya, kalau kemudian ilmunya masih pas-pasan, ya itu mesti rata-rata bakal terbawa Syiah itu. Ya, jangan lagi kita banyak juga ustaz-ustaz senior yang kemudian nyoba itu, ya gak mau bertahan dengan argumen mereka. Takiyah mereka itu luar biasa. Ya. Jangan coba-coba ngetes kok ya. Repot nanti kalau terbawa malah.
Dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu, dia berkata awalnya Ali radhiyallahu tidak ikut dengan ini keutamaan Nabi, keutamaan Ali sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Ali radhiyallahu ya, terkait keunggulan yang juga dimiliki oleh sahabat Ali radhiyallahu, di mana ini dalam peristiwa dalam peristiwa satu pengepungan benteng ya. Dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu, dia berkata awalnya Ali radhiyallahu tidak ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaibar karena kondisi matanya sakit. Khaibar itu benteng orang Yahudi, dikepung oleh para sahabat lama sekali kok enggak tunduk-tunduk ya. Ketika di malam yang besok harinya Allah memberikan kemenangan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku akan berikan panji ini, aku akan memberikan bendera ini pada seorang laki-laki di mana Allah mencintainya dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala." Ya. Maka ternyata yang muncul adalah sosok Rasul mencari-cari orang tersebut. Semua para sahabat berharap dirinya yang kemudian diserahkan oleh Nabi bendera tersebut. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya, "Aku akan menyerahkan bendera ini yang dengannya Allah akan memberikan kemenangan ya." Di mana orang tersebut adalah dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat berharap bendera itu diserahkan kepada dirinya. Rasul kemudian tengok-tengok mencari sosok seseorang, lalu kemudian mengatakan, "Di mana Ali?" Sahabat kemudian mengatakan, "Ali sedang sakit mata ya Rasul." Maka dipanggillah Ali, kemudian diludahin sama Nabi matanya, didoakan, "Sembuh, Pak. Tapi kalau ada sakit mata jangan sampai ludahin, bekak nanti tambah ya. Beda ludah kita sama ludah Nabi berkah, Pak ya." Mau coba? Nanti malah tambah tetanus repot. Ya. Maka kemudian bendera itu diberikan kepada Ali, masya Allah, Allah berikan kemenangan melalui perantaraan Ali radhiyallahu anhu. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga menjadi satu pelajaran etika adab seorang muslim terhadap yang lainnya. Ya. Rasulullah SAW mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kunjungan orang tua terhadap anak muda ya. Jadi ziarah itu tidak hanya dilakukan oleh orang muda terhadap orang tua saja. Sekalipun secara status ya, Rasul itu mantunya Abu Bakar ya. Secara usia Rasul lebih tua daripada Abu Bakar, selisih sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah ya. Di antara perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala kemudian Rasul datang ya, Rasulullah SAW datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah, lalu diizinkan bagi Nabi SAW. Nabi mengajar kepada kita etika dan adab masuk rumah itu ada adabnya, gak asalnya lo nomboy ya. Selonong-selonong gak ada salamnya. Rasul mengajarkan Rasul masuk rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, padahal Rasul manusia paling mulia. Seandainya masuk tanpa minta izin pun ya, penghuni rumah pasti bakal mengizinkan ya dok. Apalagi itu rumahnya, rumah Abu Bakar As-Siddiq ya, rumah mertuanya juga ya, rumah teman dekatnya juga ya. Cuma tetap Rasul kemudian mengizinkan, meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ya. Ini sekali lagi cara Allah mengajar kepada kita adab dan etika. Allah utus seorang nabi dari kalangan manusia yang semua kehidupannya bisa kita contoh. Dari yang kecil sampai yang besar itu semua bisa kita contoh. Rasul masih contoh di hadapan kita dengan contoh yang paling gampang, mudah dicerna, gampang ditiru. Rasulullah SAW meminta izin padahal dia merupakan orang yang paling istimewa dan mempunyai kedudukan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama posisinya dibanding orang-orang mukmin yang lain. Enggak ada manusia yang lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, dalam perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal setelah kepergian Rasulullah SAW menunaikan segala amanah orang Quraisy, ya, ini terdapat dua hikmah. Pertama, kontradiksi yang sangat ajaib yang kemudian dialami oleh orang-orang Quraisy. Kafir Quraisy satu sisi
mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain mereka juga masih nitip barang sama Nabi. Kalau mau pergi ninggalin rumah, nitip kuncinya sama Nabi. Kalau kemudian ya mau titip-titip barang sama Nabi. Satu sisi mereka mendustakan dakwah Nabi, namun di sisi lain mereka meyakini tidak ada manusia yang paling amanah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bingung enggak tadi kabarnya coba? Bingung. Hah? Bingung Mas. Pegangan Mas, hati-hati. Ya. Artinya apa? Di sini tunjukkan bahwasanya penolakan orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sisi penolakannya bukan sisi akhlak, bukan sisi adab, bukan sisi etika. Mereka semua sepakat Nabi itu menjadi manusia paling baik, akhlaknya itu Nabi. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi mengajarkan ilmu sama kita, sebelum Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat, Nabi terlebih dahulu mengajarkan adab dan akhlak. Maka adab dan akhlak ini ratingnya itu di atas ilmu. Dan kalau Rasul juga berkata, kaidah menyebutkan al ilmu qabla al qawli wal amal, kan begitu kan? Ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Nah, sebelum berilmu, adab dan etika ini harus lebih diutamakan, harus lebih didahului. Kita sudah sering menyebutkan bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu, di mana mereka itu belajar ilmu, durasi belajar ilmu jauh lebih sedikit dibanding dengan durasi belajar akhlak. Abdullah bin Mubarak, sosok luar biasa yang hidup juga sezaman dengan Fudail bin Iyad, namun kemudian memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding Fudail bin Iyad. Bahkan Fudail bin Iyad seorang qadhi, mereka seorang yang kemudian beribadah di dua tanah haram, itu mendapatkan teguran dari Ibnu Mubarak. Maka syairnya masyhur, ya, ya abidal haramain, wahai manusia yang beribadah di dua tanah haram, ya, lau alim tana annaka fil ibadati talab, kalau kamu menyaksikan kami, kalau kamu menyaksikan kami yang berada di front, ya, perbatasan, kamu akan mendapati ibadah yang kamu lakukan itu cuma main-main tok. Bayangkan Fudail bin Iyad, beliau beribadah di dua tanah haram, Mekah Madinah, ya, ahlul ibadah, ya, ahlul ilmu juga, itu masih dianggap oleh Ibnu Mubarak, ya, seandainya kamu menyaksikan apa yang kami lalui, ya, maka kamu akan merasa ibadah kamu selama itu main-main. Kamu beribadah kepada Allah dengan bercucuran air mata, sementara kami bercucuran keringat dan darah. Nah, ini Masya Allah, Masya Allah. Ibnu Mubarak, beliau kemudian mengatakan kami belajar ilmu itu 20 tahun lamanya, sementara belajar adab itu 30 tahun. Ada pula kemudian menyebutkan perbandingan ilmu dengan adab itu seperti tepung dengan garam, satu adonan. Antum kalau bikin adonan bakwan, ya, banyak mana garam sama tepungnya itu? Ya mesti banyak tepung lah, garam hanya sebagai, ya, supaya ada rasa. Ilmunya itu adalah garam, akhlaknya itu adalah tepung. Jangan dibalik, asin nanti. Jangan dibalik. Maka sebanyak apapun ilmu yang dimiliki seseorang, ketika kemudian tidak terwujud dalam akhlak keseharian, ilmu ini gak akan menjadikan dirinya itu mulia. Namun sebaliknya ilmunya biasa-biasa saja, pas-pasan, cuma etika ada, punggah-punggungnya itu ada, Masya Allah, orang juga senang. Orang-orang Quraisy sepakat kalau kemudian Nabi itu macam kayak gitu, paling amanah, paling baik itu katanya, paling bisa dipercaya. Maka mereka titip barang-barang titipan kepada Nabi, titip kunci rumah sama Nabi, titip kunci kendaraan sama Nabi kalau pas mau tinggal di rumah, ya. Cuma tetap mereka tolak dakwah Nabi. Maka yang ditolak itu bukan adab Nabi, bukan etika Nabi, yang ditolak itu murni dakwah Islam. Kenapa? Karena mengganggu kepentingan mereka. Apalagi Abu Jahal, ya, nolak dakwah Nabi macam kayak begini, ya, kepentingannya bakal terganggu.
Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita dapatkan para ulama-ulama kita itu di penjara, ulama-ulama kita dipersekusi, ulama-ulama kita banyak difitnah, macam-macam itu. Ya. Bukan lantaran kejahatan yang mereka lakukan, demi Allah mereka tidak pernah berbuat kejahatan-kejahatan macam mana coba. Ya. Karena ada kepentingan-kepentingan pihak lain yang terganggu dengan keberadaan mereka. Ada kepentingan-kepentingan pihak lain yang terganggu dengan dakwah mereka. Itu masalahnya. Maka kalau kemudian dakwahnya adem ayem, kepentingan mereka enggak terganggu, mereka enggak akan kemudian mutak-atik ini. Ya, Bu. Ya. Cuma karena kemudian kepentingan mereka terganggu dengan dakwah-dakwah para ulama-ulama kita, maka ya itulah yang terjadi terhadap ulama kita. Penjara, fitnah, semacam-macam. Bagian daripada sunnatullah dakwah. Hikmah yang kedua dari peristiwa perintah Nabi SAW kepada Ali, kendati nyawa Rasulullah SAW berada dalam bahaya serta intimidasi orang-orang kafir terhadap dirinya terus berlangsung dan tetap tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Artinya begini, Rasulullah SAW sekalipun kondisinya sedang diancam ya, namun lantaran amanah yang dititipkan kepada beliau itu belum tuntas, beliau tetap senantiasa berupaya untuk menunaikan amanah tersebut, sekalipun itu adalah musuh-musuhnya. Ya. Sekalipun itu musuh-musuhnya. Itu kalau terjadi sama kita, Pak Wish, gak usah dibalikin loh. Dia juga benci sama kita. Salah sendiri ini pesayang. Gak gitu, Rasul ngajarnya gak gitu. Sekalipun itu musuhnya, bahkan kemudian ngancam mau dibunuh, ini bukan milik saya, harus saya kembalikan kepada pemiliknya. Maka Rasul menugaskan Ali buat tempatkan posisi, ya Rasul kemudian menyelesaikan tugasnya buat mengembalikan barang-barang titipan macam kayak begitu. Ya, kalau itu dititipin ke kita, kemudian orang yang dititipin kita mau benci sama kita, balik lagi balikin repot. Ya. Rasul nggak ngajarkan macam kayak begitu. Hal ini adalah perkara yang banyak diabaikan oleh manusia. Nah, maka Allah menyebutkan demikian. Mereka tidak menjaga hak-hak orang lain, baik yang berkaitan dengan materi seperti harta, benda, dan semisalnya, ataupun imateri seperti kehormatan. Ya, Masya Allah. Jangankan titipan orang lain, bukan milik kita. Bukan yang, yang bukan milik sendiri aja kadang-kadang pengen dikuasai. Ya. Apalagi kemudian orang lain nitip macam kayak begitu, kemudian yang nitip kok benci kepada yang diberikan titipan. Nauzubillah, subhanallah. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab, akhlak, etika dalam kehidupan sosial. Jangan sampai urusan-urusan yang kemudian sifatnya pribadi ini merambah kepada sifatnya umum ya. Itu harta milik pribadi masing-masing ya. Artinya kebencian mereka kepada Nabi murti lantaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kemudian berkaitan dengan individu, hak-hak individu, tetap ini harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan unta yang dipersiapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tak bayar saja. Jangan gratisan." Ya. Abu Bakar menyiapkan dua unta. Ya Rasul, ini aku berikan kepadamu supaya kita bisa naik unta bareng. Kata Rasul, jangan cuma-cuma lah, jangan gratisan lah, biar tak bayar ya. Sekalipun misalnya kok maksa harus setengah harga, yang penting saya bayar. Disebutkan ini dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hijrah tersebut sempurna dengan jiwa dan hartanya, karena mengharapkan keutamaan dan kesempurnaan dalam hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu sisi Rasul pengen semua perjalanan ibadahnya sempurna, nggak bercampur, nggak kemudian apa berkurang nilai pahalanya. Ya. Namun pelajaran yang lain, Rasulullah SAW sekalipun beliau juga orang mulia, bahkan paling mulia, satu sisi beliau juga menjadi menantu bagi Abu Bakar As-Siddiq. Cuma tetap Rasul gak pengen dapetnya gratisan mulu, enggak. Saya harus bayar ya. Ini juga mengajarkan kepada kita mental-mental jangan mudah nyari gratisan Pak. Ya, nempel kanan, nempel kiri supaya kemudian dapat gratisan sana sini. Iya, biar kata mertua ya. Rasul macam kayak begitu ya. Maka mental-mental gratisannya harus dibuang Pak ya. Kenapa? Ini mental-mental yang menjadikan kita miskin masalahnya. Ya, Pak ya.
Iya betul. Ya metal nyari gratisan terus itu. Itu harus betul-betul dibuang. Kalau bisa metalnya dirubah, metal memberi kan begitu ya. Masya Allah, jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada yang mau, kalau ada ngebos ya nggak apa-apa. Cuma jangan ngarep-ngarep terus gitu maksudnya. Ya. Ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rasul ya posisinya beliau menjadi manusia paling mulia. Ya, menantu bagi dari Abu Bakar As-Siddiq, cuman dalam posisi ini ya Rasul juga enggak mau kemudian hanya sekedar menerima gratisan. Ya, sekalipun itu halal ya. Kenapa? Ya kita juga khawatir ya. Kalau enggak salah ingat udah berapa tahun yang lalu Abu Fatih pernah menyampaikan terkait ya rujun nas asyata. Manusia itu dikumpulkan pada mahsyar itu dalam keadaan beragam bentuk. Kalau miniatur pada mahsyar di dunia itu ada di Mekah ya. Ketika manusia berhaji maka warna kulit, kemudian suku bangsa, tinggi besar itu kan ngumpul semua di Mekah. Itu miniatur pada mahsyar macam kayak gitu. Cuma kalau di Mekah itu berbedanya bentuk hanya bahasa, warna kulit, tinggi badan gitu ya, mancung peseknya hidung ya. Itu kalau di dunia. Cuma kalau di padang mahsyar berbedanya bentuk itu ragamnya ya macam-macam ya. Rujunnas wasyata, manusia keluar, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbagai macam bentuk sesuai dengan amalan mereka dalam kehidupan di dunia. Ya. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita berbicara tentang apa namanya alam setelah alam dunia. Logika alam akhirat itu enggak bisa dipakai dengan logika dunia, itu enggak bisa kita pakai di logika alam akhirat. Ya. Kalau kemudian Rasul menyebutkan manusia di padang mahsyar dengan beragam bentuknya, bentuk yang kemudian dialami oleh manusia sesuai dengan amalan mereka ketika hidup di dunia. Ya, tergantung amalan mereka ketika hidup di dunia. Rasulullah Allah menyebutkan mereka-mereka dalam kehidupan dunia suka makan riba, ya. Ya tahabbathu syaitan min al-mas, itu dalam kondisi di akhirat itu seperti seseorang yang apa namanya kesurupan, hilang setengah kesadarannya, oleng gitu ya. Itu kondisi di padang mahsyar. Mereka-mereka yang kemudian punya istri lebih dari satu tapi berat sebelah, gimana kondisinya? Miring-miring gitu ya, miring-miring sebelah tuh. Itu kalau punya istri dua tapi lebih contoh kepada salah satunya, yang satunya terzolimi, yang satunya terlalu disayang-sayang gitu ya. Jadi nggak gampang punya istri lebih dari satu, Pak. Kalau tiga ini imbang gitu ya, Pak ya, bisa diatur itu kalau berani. Nah, kemudian mereka-mereka yang suka minta-minta ini, para peminta-minta, subhanallah ya. Para peminta-minta yang kemudian untuk memperkaya diri mereka. Masyaallah. Itu di padang mahsyar apa? Nah, apa kondisinya? Mukanya rata, ya. Mukanya rata itu, Pak. Kenapa? Sudah digadaikan kehormatannya. Dan ternyata memang lebih banyak mereka-mereka yang minta-minta untuk memperkaya diri. Minta-minta untuk memperkaya diri itu jangan dianggap tukang minta-minta kayak gitu, Pak. Pejabat itu loh. Minta jabatan. Ya. Bukan sekedar minta jabatan, pejabat itu loh. Kalau kemudian ada yang mau kunjungan, kemudian harus ada uang selipannya, gitu. Dan mental kayak gini bukan dari atas, dari bawah sampai atas semua ada. Ya. Mas, ini saya mau nitip barang, saya titip harga ya. Nah. Ya. Itu para pengusaha-pengusaha kecil itu kalau kemudian pengen misalnya dia buka usaha sablon gitu ya, pengen kemudian coba nembusin karyawan-karyawan kan lewat beberapa jalur kan, satpam gitu segala macam. Itu setiap satpam saya nitip harga 2.000. Lewat lagi satpam kedua saya nitip harga lagi 3.000. Satpam ketiga saya nitip harga lagi. Sampai ke sana jadi tinggi banget harganya. Itu satpam enak banget cuman gitu doang dapat 2.000 kali berapa kaos gitu misalnya. Coba
Ya, ini termasuk metal-metal pengemis macam kayak begini, Pak. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ya. Udahlah, dalam perkara harta nyari yang halal sajalah ya. Kita masya Allah berikan kekuatan buat mencari ma'isah. Gunakan kekuatan itu, jangan kemudian metal pengemis yang dikedepankan. Ya demi Allah, ini akan menjadikan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya rata, enggak punya muka. Ya, hilang dagingnya, tinggal tulang doang. Karena sudah digadaikan dalam kehidupan dunia. Namun juga banyak pengemis-pengemis macam kayak gitu yang memang memperkaya diri, ya. Maka ada kalau di televisi itu kan ada kampung pengemis. Wah, rumahnya gedong-gedong banget itu. Rumahnya besar-besar dari daerah Madura kalau nggak salah itu ada itu. Rumahnya megah-megah sekali tapi jarang orangnya, jarang ada penghuninya, ya. Ditanya penghuninya itu ya pada di kota-kota ngapain ngemis? Ya. Ngemis tugasnya memang ngemis, pekerjaannya memang mengemis. Dikumpulin duitnya buat bangun rumah di rumah, balik lagi ke kota ngemis lagi. Padahal kalau dipikir-pikir kapan nikmatin hidupnya coba? Ya kan? Tampilannya ya tetap aja tampilan gembel gitu kan. Sekali duitnya banyak tetap tampilannya gembel kan. Kapan terus nikmatin hidupnya coba? Ya. Masa tersiksa betul orang macam kayak gitu. Di dunia tersiksa sekalipun hartanya terlihat banyak, belum lagi nanti di akhirat. Na'udzubillah, subhanallah. Maka sekali lagi mental-mental kayak gini ya perlu sangat harus kita buang gitu ya. Dilatih anak-anak kita juga macam kayak gitu, jangan kemudian ngomong barang semua-semua. Datang mama, datang orang jual, bawa semua anak-anaknya gitu kan. Datang ke rumah saudara, ya. Anak saya 8 pak bisa. Banyak itu kalau lebaran nanggungnya ya. Nah, mental-mental kayak gitu bukan berarti gak boleh pak ya. Bukan berarti kemudian kan terkadang ada yang kurang bijak begini, ada yang kurang bijak ketika kemudian pas lebaran gitu ya, ada yang kurang bijak itu memberikan petuah, jangan ajarkan anak-anak kita itu dengan jadi pengemis gitu kan, datang ke paman-pamannya suruh minta, ya kemudian juga mereka yang biasa ngasih juga dikasih pandangan, jangan dibiasakan ngasih kepada anak-anak gitu, ya. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wataala perlu bijak menyikap macam kayak begitu. Rasul juga kemudian senang berbagi yang begitu ya. Artinya itu momen-momen setahun sekali, nggak ada salahnya kemudian berbagi kebahagiaan terhadap keponakan, terhadap anak-anak kecil dengan memberikan mereka ya uang-uang jajan ya. Nah, kita sebagai orang tua yang kemudian juga perlu bijak untuk menyikapi macam kayak gitu ya. Jangan menjadikan itu sebagai satu kebiasaan ya, sebagai satu kebiasaan sehingga tertanam dalam jiwa anak-anak, wah enak minta-minta nih, gampang nyari duitnya ya. Ini juga perlu kemudian dijadikan pembelajaran bagi anak-anak kita ya. Ada satu kisah ya, sedikit ini sebagai penutup. Seorang anak penjual bunga itu, dia juga bawa bunga kemudian jual. Ya, di depannya ada seorang pria ditarik itu bajunya. Mas, beli bunga saya, Mas. Ya. Si Mas merasa terganggu nih. Si Mas yang merasa terganggu kemudian sedikit diusir tukang orangnya. Tapi si anak ini terus aja enggak bosan-bosan menawarkan barang dagangannya. Karena orang si Masnya ini kemudian merasa terganggu, akhirnya dikeluarkan duit 2.000 dikasih dia, saya mau pergi. Uang itu diambil sama anak itu kemudian dikasihkan pengemis. Dikasihkan si Mas yang melihat heran, kamu dikasih duit malah dikasih orang lain gitu kan. Maka anak tadi kemudian mengatakan, Mas saya diajarkan ya, pokoknya dengan bahasa anak kecil ya, ya. Diajarkan ibu saya itu untuk pantang mengemis ya. Ini salah satu usaha yang kemudian kami lakukan untuk mencari harta dengan cara berdagang. Maka jemaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, banyak jalan yang kemudian Allah berikan kepada kita untuk bisa bertahan dalam kehidupan ya. Artinya potensi itu Allah berikan kepada kita masing-masing. Cuman jangan pernah kemudian memilih jalur yang menjadikan diri kita hina baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mental-mental macam kayak begini harus betul-betul kita buat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan kajian di pagi ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya juga kepada para jemaah secara umum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.